Kedua, tentu juga menjadi fokus utama dalam penyelesaian sustainable development goals di seluruh dunia. Terlepas dari permasalahan tersebut, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo telah menyebutkan bahwa kisaran tahun 2020 hingga tahun 2030, Indonesia diperkirakan akan mengalami dampak dari bonus demografi, di mana jumlah penduduk usia produktif lebih banyak dibanding usia muda dan lansia. Namun yang perlu kita garis bawahi dari hadirnya bonus demografi, sebagaimana kemarin KPM telah mewanti-wanti bahwa hadirnya bonus demografi harus dibarengi dengan peningkatan kualitas dalam negeri. Jika tidak, dikhawatirkan hanya akan terbanyak permasalahan dalam negeri. Terlepas dari permasalahan tersebut, sejarah telah mencatat bahwa keberadaan UMKM mampu menjadi kartu penyelamat ekonomi bangsa pasca krisis 1997, di mana jumlahnya sebanyak 57 juta unit mampu menyerap tenaga kerja lebih dari 114 juta jiwa. Namun sayangnya, sang pahlawan ekonomi harus berjuang keras menghadapi berbagai permasalahannya sendiri, seperti keterbatasan modal, minimnya sumber daya manusia yang berkualitas, dan legalitas yang terbatas masih menjadi faktor utama mengapa UMKM di Indonesia masih belum bisa berdaya. Oleh sebab itu diperlukan adanya sumber pendanaan lain dan fasilitator untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia serta pengarahan terkait dengan legalitas. Kemudian bagaimana ketiga hal ini apabila diintegrasikan dengan peran pemuda? Maka perkenankanlah saya, Ulfat Pemuda dari Universitas Brawijaya dengan misi Keep Creating the Future melanjutkan sebuah inovasi yang kami sebut sebagai IBRES Integrated Citra Banking System with Crowdfunding Syariah, strategi akselerator UMKM di Indonesia dengan penguatan citra branding dan crowdfunding syariah untuk mewujudkan ekonomi kerakyatan di Indonesia.